Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Dwika ya. Kali ini gue mau coba bahas Hesperium Divinum Coin dan satu cloud mining terbaru versi Zero Day yang memberikan 135 GHz free ya. Ini kalau dilihat mirip-mirip Hesperium ya. Hesperium seperti kita tahu kemarin gue coba withdraw berhasil lah. Sebelum gue lanjut, tolong di like and subscribe channel dan video gue ya. Tolong di like and subscribe sekarang. Biar gue lebih semangat lagi untuk update berita tentang cryptocurrency ke kalian ya. Untuk yang sudah subscribe, gue ucapkan banyak terima kasih ya. Ya, sebelum gue mulai, kita roll dulu ya free bitcoinnya. Lumayan, sudah 2200. Tapi sih jarang sih sebenarnya, sehari paling gue berapa kali klik, gak nyampe 10. Kita roll. Ya, dapat 24 BTC ya. Sama free dogecoin sudah 50 lebih nih. Klik cap-cap, klik roll, ya dapat 0,21 Doge, lumayan. Kita lanjut ya ke pembahasan ini, langsung ke Hesperium ya. Ini halaman utamanya ya. Di sini server uptime nya udah 13 hari, total Bitcoin yang sudah di withdraw 15,6 Bitcoin, ini lumayan banyak gitu. Mungkin senilai 1,5 miliar lebih. Ya, dan kita tahu Bitcoin lagi turun terus ya. Dan usernya sudah 107 ribu lebih. Gue kemarin udah coba withdraw di tanggal 11 dan berhasil. Oh iya, ini free 135 GHz ya. Gue dapet dari referral itu ada berapa ya? Ada sekitar 12 referral ya. Ini dia nih, 12 referral. Jadi gue dapet kelebihan hash power ya. Dan itu mempercepat gue untuk mencapai minimum withdraw ya di 30.000 satoshi. Langsung aja kita ke bagian withdrawnya dan kita tarik semua ya. Ini udah alamat Bitcoin address gue di VIP. Langsung aja submit. Gini, gue jelasin sebelumnya. Ini kemarin gue coba withdraw yang pertama, masuknya itu 2 jam lebih, hampir 3 jam mungkin ya. Dan kemungkinan nanti gue update lagi ini berhasil atau tidak. Kita langsung aja submit payment. Dan you will receive 30.000 sekian satoshi on next payout wave. This can take us kemana. Intinya udah diproses sama mereka, tapi di sini masih pending ya. Coba kita lihat Bitcoin gua di bitcoin.id. Kita coba login dulu. Udah naik ya. Di tadi di sore hari ini di 107 juta. Mengerikan. Tapi sepertinya naik lagi. Ini deposit gue yang pertama. Oh, jangan takut ya, nanti hasil withdraw dari Hesperium akan gue konversi ke koin lain, mungkin kemungkinan Doge atau yang lain, buat giveaway buat kalian ya. Jadi referral dari kalian untuk kalian juga gitu. Gak akan, ini pasti gue bagi-bagi lagi sama yang akan masuk ini. Ini yang pertama yang tanggal 11. Terus yang berikutnya belum masuk ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti gue update lagi. Ya, setelah menunggu kira-kira 20-30 menit, ini withdraw kedua saya tanggal 15 jam sekarang. Status di sini done ya.
ini di web Hesperium ya. Kita lihat di VIP Bitcoin. Ya udah masuk ya. Tadi 30.000 satoshi, sekarang jadi 60. Ini notifikasinya 3286, 30286 ya. Kita lihat 30286, dan uniknya nggak berkurang ya. Jadi kan ada biaya pengiriman Bitcoin, enak banget ya. Jadi yang belum join, yang belum gabung di Hesperium, gabung sekarang ya. Kali aja masih lama dia licitnya, gak ada salahnya kalian gabung. Linknya udah gue sediain di bawah ya, gak usah capek-capek ngetik, tinggal klik aja, langsung sign up. Tinggal tunggu crowd mining berjalan sampai 30.000 satoshi, kalian bisa langsung tarik ya. Nah itu tadi Hesperium ya, mudah-mudahan berhasil terus dan legit terus, dan tipe-tipe website seperti Hesperium itu rata-rata legit ya, walaupun nggak sampai 1 bulan tapi lumayan bisa beberapa kali di withdraw. Yang berikutnya gue mau bahas, nah, Divinum Coin ya, dari websitenya kelihatan keren ya. Itu kursor gue keren ya, ada efek-efeknya gitu, jadi kelihatan mereka niat banget. Nah, gue di sini kasih tahu untuk kalian yang belum daftar, daftar ya, karena gue lihat projectnya ini bagus, jadi potensi harga koinnya pun akan baik ya, jadi nggak ada salahnya kalian sign up untuk mendapatkan 10 free divisi token, karena ya namanya gratisan, kenapa enggak ya. Dan di sini di roadmap mereka kita bisa lihat ya. Nah, start price-nya di harga sekian. Target price-nya di April, sampai awal April tuh 1,6. Artinya lumayan ya. Nah, ini April, Mei, di Mei aja dia target mereka sudah di exchanger eksternal di $15. Dan berikutnya sampai Agustus itu target mereka di $80 ya. Ya, iseng-iseng di 20 atau $50 pun kali 10 kan sudah lumayan ya. 20 kali 10 udah $200 gratisan, cuma nunggu sampai Mei atau Juni gitu. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan ya. Buruan aja kalian sign up aja di sini, toh nggak rugi apa-apa ya, kalian nggak perlu harus beli koinnya. Sayang kalau dilewatkan. Kita coba login ya. How can you get even more divisi token, ada segala macam bla bla bla, kalian cari bagaimana cara untuk mendapatkan tambahan atau bonus di divisi token ini. Intinya sekarang ICO phase 2 ya lagi berjalan terus nih, jadi available sekian, delivered divisi yang sudah dimiliki oleh member sekian. Wallet divisi saya nih ya 21. Cuma referralnya cuma satu, jadi sayang banget ya kalau kalian lewatkan. Jangan gini, jangan memandang sebelah mata koin-koin lending atau koin-koin gratisan semacam airdrop atau semacam ICO gini ya. Suatu saat mereka akan jadi sesuatu, dan kalau gratisan kenapa enggak ya, kalian nggak rugi apa-apa walaupun nggak jadi sesuatu gitu ke depannya. Syukur-syukur bisa jadi sesuatu dan gak mudah di withdraw, jadi gak ada salahnya kalian cuma sign up aja,
sekarang segini ya harga satu divisi tokennya 0,2 dolar. Kalian setelah login dapat 10 divisi token ya. Ini saya nggak tahu dapat bonus dari mana. Kalau pertama login sih dapat 10, terus berikutnya dapat 10 lagi. Kalau dari referral sih cuma dapat 1 koin ya. Sini. Balance divisi. Nah. Ini jadi gift dari mereka. Nah, kalau dari referral cuma ini ya. Satu divisi token. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan kalau dari referral. Kalau saya ikutin dari phase pertama mungkin ya. Jadi nggak ada salahnya kalian untuk sign up ya. Rugi kalau nggak suatu saat ya minimal jadi 5 atau 10 dolar pun kalian dapat 10 koin. Lumayan buat jajan ya. Itu aja paling di film koin. Saya sangat sarankan untuk daftar sekarang ya, mumpung masih dapat koin gratisan ya. Nah, yang berikutnya ini paling penting. Nah, start cloud running with 135 giga per second. Total members baru 2000-an. User withdrawal udah ada ya, saya bingung ya. Tadi sih sore masih 0 deh di sini. Sekarang udah 1 hari. Mungkin perbedaan jam time zone-nya ya. Bitcoin marketplace-nya ya seperti biasa ya. Ini ada CEO Central Developer, CMO-nya sih. Saya yang ada aneh dan lucu ini ya. Oh, kalian bisa baca ini tulisan di bajunya. CCO di sini begini, bingung ya, entahlah mereka dapat foto-foto dari mana ya. Mungkin ambil cuman di Google aja ya. Yang penting semoga legit di awal-awal seperti Hesperium dan US. Gak ada salahnya kalian langsung sign up aja. Gue udah sign up tadi sore, baru gue temuin tadi sore ini. Gue sign up tadi sore dan benar mendapatkan 135 GHz per second. Jadi kalian yang belum daftar ini ya, kalian coba daftar aja. First name kalian, last name, negara kalian, email address. Ya langsung masukin Bitcoin wallet kalian ya. Kalau saya tadi pakai VIP, langsung pakai pasti di sini sama password. Klik sign up langsung ya, nggak perlu verifikasi email. Kalau gue udah punya, kebetulan udah punya akun, tinggal klik sign in aja. Sign in. Nah, sudah berjalan ya. Mining gratisannya di balance gue udah 198 satoshi. 135 GHz free, sama dengan 13.500 BTC. Ya, Bitcoin wallet kalian. Sama kalian pakai alamat wallet Bitcoin kalian masing-masing ya. Jangan pakai yang saya. Ya kalau mau pakai yang saya juga nggak apa-apa sih. Ini hash power, kita lihat harga hash power di sini ya. Semua mirip-mirip ya, kayak apa? Hesperium, U-Hash. Tapi jenis-jenis website seperti ini tuh rata-rata legit ya di awal-awal. Artinya bisa di withdraw, benar-benar di withdraw gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau apa investasi pun, mau deposit gitu ya, sekarang ya di awal-awal. Dan saya ingatkan selalu, gunakan uang yang kalian ikhlaskan saat terjadi scam pada situs ini ya. Karena akhirnya lambat laun, cepat atau lambat pasti scam. Tapi di awal-awal ya lumayan, kalian bisa withdraw beberapa kali ya, dengan apalagi dengan kalian deposit, itu pasti mempercepat minimum withdraw kalian. Jadi kalian bisa baca-baca aja ya. Saya agak bosan menjelaskan tentang situs semacam ini. Udah mungkin udah puluhan yang saya jelasin di video-video saya ya. Intinya
ini kalian bisa kalkulasi minimum kalian investasi segini. 150.000 BTC ini kalau nggak salah sih sekitar 200 ribuan ya, nggak gede kok. Jadi senilai dengan 1.500 GHz, repayment period 10 hari, earning one daysnya 15.000 ya. Jadi artinya kalian ROI itu di 10 hari atau BEP break even pointnya balik modal kalian di 10 hari, dan sisanya kalian tinggal menikmati keuntungannya. Di sini sih amount of investment 10.000%, artinya 10.000% dari total nilai yang kalian investasikan. Wow, kalau nggak scam ya. Jadi kalian kalau udah punya Bitcoin, tinggal di sini aja. Oh, ini deposit ya, tinggal send payment with Bitcoin misalnya. Kalian tinggal kirim Bitcoin, nanti dikasih alamatnya di sini kalau klik ini. Nah, dan copy paste ke tempat kalian akan mengirim Bitcoin ya. Dan berikutnya di kolom withdrawal ya. Dan withdrawalnya di sini cuma 25.000 ya. Kalau US kan di 30.000 ya, karena ternyata kemarin kebanyakan di 30.000 satoshi. Ini lumayan kecil ya, di 25.000. Tapi speed miningnya saya belum tahu seberapa cepat. Kalau US lumayan cepat. Tapi ini juga kalau dilihat dari sore, saya sudah mendapatkan balance yang tadi sekian sih, sudah lumayan cepat ya. Dan ini alamat-alamat kalian, jumlah BTC yang kalian sudah tambang. Dan ini bisa kalian konfirmasi di sini, klik lalu submit transaction ya. Seperti biasa lah, kalian ini referral dan apa, ini apa, link referral kalian, setting untuk biasanya profil ya loh kan. Cukup sekian seperti ya penjelasan dari saya. Namanya gratisan di miner cluster, nggak ada salahnya kalian sign up dan sign in gratisan, mudah-mudahan bisa di withdraw. Kalau gratisan apa enggak ya. Ya, yang belum subscribe channel gue, tolong di like and subscribe ya. Tolong di like and subscribe sekarang. Yang udah subscribe, makasih banyak, gue ucapkan. Dan subscribe kalian itu motivasi buat gue ya, sadar agar terus memberikan informasi terbaru tentang cryptocurrency. Sekian.